ప్రత్యాన్ని బట్టలు setelah kalian mengetahui tentang interaksi sosial, bahwa dalam interaksi sosial itu selalu ada hubungan timbal balik antara individu dan individu lainnya, kita masuk ya ke dalam apa sih faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya interaksi sosial di lingkungan masyarakat kayak gitu. Yang pertama adalah imitasi. Nah, imitasi itu adalah sifat seseorang untuk meniru orang lain yang diidolakannya, seperti gaya berpakaian, terus kemudian gaya rambutnya. Kalau kalian ini belakang Michael Jackson, mungkin kalian gondrong rambutnya kayak gitu. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi itu lebih dalam sifatnya dibandingkan dengan imitasi, meskipun mereka itu hampir sama dalam istilahnya fotokopi idola yang mereka miliki. Tapi yang identifikasi itu lebih dalam, mereka bisa sampai melakukan operasi plastik kayak gitu. Nah, kemudian ada empati sama simpati. Nah, kalau simpati itu hanya rasa ketertarikan. Kalau yang empati itu mereka sampai lebih dalam lagi kayak melakukannya. Misalnya kalau ada yang meninggal, kalau hanya bersimpati itu kalian hanya mengucapkan inhalasi doanya. Kalau empati, kalian tuh bukan hanya mengucapkan inhalasi lagi, tapi kalian datang untuk melayat. Itu kak, kalian itu berbela rasa kayak gitu. Itu namanya berempati. Nah, kemudian dari ini ibu akan memberikan sebuah model pembelajaran yang sedikit unik. Ibu akan menyajikan sebuah kasus, nanti kalian berkelompok. Nah, di sana kalian akan menemukan sebuah permasalahan, dan di sana kalian bisa belajar tuh dari situ untuk mencari apa, menganalisis kasus yang ada, terus mengumpulkan apa sih yang ada di sana, faktor-faktor apa yang jadi pendorong interaksi sosial yang terjadi di dalam kasus tersebut. Itu namanya problem based learning gitu ya. Berhitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya.
2. 3. 5. Bisa deh, interaksi itu terjadi sama diri sendiri, itu nggak bisa, jadi harus secara sosialnya.